Oke, halo guys, jumpa lagi di channel Piston Fly. Di video kali ini kita akan setting-setting untuk shock KTC Evo ini ya. Nah, jadi ini kembali lagi di kelanjutan dari video yang kemarin ya. Ini akan saya jelaskan untuk cara menyetingnya ya. Jadi tentunya kita membutuhkan kunci yang seperti ini yang sudah ada di paket pembelian. Dan untuk cara menyetting bagian kompresi, kita membutuhkan kunci L yang sudah ada pada paket pembelian ya. Kunci L nya seperti ini, dan ini sedikit saya jelaskan kembali ya. Jadi untuk ke kiri yaitu untuk mengurangi kompresi, dan untuk putaran ke kanan itu untuk menambah kompresi ya. Jadi seperti ini, di sini sudah ada ya, sudah ada tulisannya juga. Jadi kalau ke kiri untuk mengurangi dan kalau ke kanan itu untuk menambah ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, nanti kita akan coba apakah si tabung ini berfungsi atau tidak ya untuk kompresinya. Nah, jadi buat teman-teman mungkin ketika teman-teman membeli shock yang model tabung seperti ini, teman-teman bisa cek ya dengan cara yaitu memutar-mutar, dan nanti kita akan jelaskan ya. Lalu kemudian untuk bagian preload atau kekencangan dari si pernya ini, teman-teman bisa menggunakan kunci L ini ya. Kunci L ini kita taruh di sebelah sini untuk membuka kuncian ya. Jadi ini untuk mengunci. Nah, jadi teman-teman buka terlebih dahulu kunciannya ketika teman-teman ingin menyeting pernya ya. Lalu kemudian setelah dibuka kunciannya, baru teman-teman bisa memutarnya dengan menggunakan kunci ini ya, pen kayak pen gitulah, pokoknya intinya seperti ini. Nah, ini baru bisa kita putar ke kanan atau ke kiri ya. Ini bisa disesuaikan saja dengan keinginan ya, intinya seperti itu. Nah, ini diputar-putar aja, dan setelah sesuai baru teman-teman bisa kunci kembali gitu. Sebenarnya sih kalau seandainya nggak dikunci juga nggak apa-apa ya, ini hanya menghindari supaya nggak kegeser ketika teman-teman sudah melakukan penyetingan gitu ya. Nah, lalu kemudian ini pokoknya intinya ini ya, ini kalau seandainya teman-teman setting atau teman-teman putar ke arah kiri, itu akan membuat si pernya ini lebih keras gitu ya. Jadi otomatis si pernya ini menekan gitu, dan alhasil jadinya lebih keras. Nah, ini saya setting lebih soft ya, ini lebih tinggi ya. Jadi bukan lebih tinggi, maksudnya di setting di paling tinggi ya. Jadi ini soft. Lalu kemudian untuk bagian ini, untuk bagian ribbon ya. Jadi untuk bagian ribbon itu kita tidak memerlukan kunci, hanya memerlukan ya putaran tangan, kekuatan putaran tangan saja ya. Nah, jadi seperti ini, dan ini untuk memutarnya juga nggak keras kok, aman ya. Jadi bisa diputar seperti ini, diputar manual. Nah, untuk settingannya di sini juga ada tulisannya. Nah, ini soft ya, kalau ke kiri itu soft dan kalau ke kanan itu hard. Nah, jadi untuk ribbonnya juga bisa disetting. Jadi ketika hard itu dia akan kembalinya itu nggak cepet gitu guys, jadi naiknya itu pelan banget gitu. Nah, nanti kita akan coba ya. Nah, ini saya setting empuk. Nah, ini empuk semua, pokoknya ini empuk. Terus kemudian untuk bagian ini juga di setting saya kurangin juga, ini paling nol. Terus ini juga sama, dan hasilnya kita akan perlihatkan. Nah, terlihat ya tadi ya. Nah, jadi seperti itu, ini untuk settingan paling soft. Dan apakah yang terjadi ketika kita menambah untuk bagian ini ribbonnya ya. Dan untuk bagian ini sih sebenarnya nggak saya ikutin ya, maksudnya teman-teman pasti udah tahu lah ya, kalau untuk bagian per itu makin neken ya otomatis makin keras. Dan saya akan mencontohkan aja, memperlihatkan untuk bagian ribbon apakah shock
Evo ini berfungsi dengan baik untuk bagian settingan-settingan ini. Nah, ini kita putar secara mentok. Nah, ini kurang lebih ada kisaran 40-an mungkin ya, hingga saya hitung. Ya, pokoknya intinya seperti itu. Nah, ini saya setting hard ya. Nah, apakah yang terjadi ketika kita setting hard? Jadi untuk rebound-nya kalau kita setting hard itu lebih lambat gitu ya, dan ini ya otomatis akan berasa keras gitu guys ya. Pokoknya intinya seperti itu. Dan kembali lagi untuk penyetingan, bagi ke teman-teman ya, mau yang hard atau setengah atau yang soft. Nah gitu ya, kalau hard kalau yang sedang-sedang ya otomatis di setting di yang tengah-tengah gitu ya. Kalau seandainya ini ada 40, ya teman-teman bisa setting di 20 atau 15 atau berapa gitu ya. Pokoknya disesuaikan aja seperti itu. Nah, ini untuk settingan saya akan kembalikan ke semula. Lalu kemudian kita akan coba untuk bagian ini ya, tabungnya. Nah, kalau seandainya tabung itu berfungsi, otomatis dia akan berfungsi dengan baik ya. Nah, ketika kita setting untuk bagian pengaturannya ini. Nah, ini kita akan coba untuk bagian pengaturan ini, dan apakah yang terjadi ketika kita setting hard ya, kita setting, kita tambahin. Nah, ini otomatis bisa jadi ini menutup ya, dan kita akan coba. Dan yang terjadi adalah keras banget guys ya. Itu ketika ditekan itu udah kayak nggak pakai sok ya, bisa dibilang cuman dipakein besi doang gitu ya. Nah, ini berarti untuk bagian kompresinya berfungsi ya. Nah, jadi teman-teman bisa ngeceknya dari sini ya. Jadi teman-teman tinggal diputer aja gitu sampai full gitu ya. Pokoknya di setting sampai full mentok gitu, dan ketika teman-teman genjot dan ada reaksi gitu ya, ada reaksi atau pokoknya ada reaksi nggak sama aja gitu ya, intinya si tabungnya itu berfungsi dengan baik ya. Nah, ini otomatis kalau seandainya teman-teman setting ke yang bagian atau ditambahin kompresinya, otomatis si shocknya ini akan menjadi lebih keras ya. Nah, dan ketika teman-teman buka seperti ini, otomatis si kompresinya ini akan lebih enteng. Kita akan coba ya. Nah, begitu ya. Jadi si tabung ini berfungsi dengan baik, dan ya pokoknya intinya seperti itu ya. Kalau karena sekarang banyak model yang tabung seperti ini, dan itu hanya variasi aja, dan teman-teman bisa buktiin aja ketika teman-teman membeli sok yang model tabung, terus kemudian teman-teman setting aja, di setting secara hard, ketika teman-teman genjot itu keras berarti dia berfungsi, dan ketika teman-teman setting kembalikan ke awal terus kemudian jadi enteng ya, intinya si kompresinya ini si tabungnya ini berfungsi ya. Karena banyak yang abal-abal ketika teman-teman potong juga, itu juga nggak ada apa-apanya, dia cuman ya cuman variasi aja gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya untuk bagian ini ya. Pokoknya teman-teman udah tahu ya, kalau makin ditekan ya otomatis makin keras. Nah, jadinya seperti itu ya. Nah, ini saya menggunakan settingan soft semua ya. Jadi ini saya biasanya ini saya gunakan di 10 klik ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, seperti itu. Dan untuk bagian ininya, saya juga menggunakan 10. Biasanya seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, tapi ini balik lagi ke pribadi teman-teman ya. Itu biasanya kan untuk berat badan itu berbeda. Dan ini untuk settingan saya sendiri, untuk settingan sehari-hari gitu ya. Oke, jadi seperti itu guys ya, untuk video kita, untuk cara menyetting bagian shock KTC Evo. Semoga video kali ini bermanfaat, dan kita akan jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.